dimulainya babak kedua. Inilah kick off babak kedua. Siti Asnida ke belakang. Lestari. Sophia. Siti Asnida. Gagal tadi melewati Desi. Nabila. Shooting tadi Sophia. Masih jauh dari sasaran. Oh, cukup baik kali ini. Nabila. Oh, terlalu jauh tadi dari jangkauan seorang Sophia. Masih Naila. Shooting keras. Jatuh di pelukan seorang Nur Halimah. Bikin. Nilam Putri. Cukup baik Nopi Ramadan. Anik. Dea Febrina. Nopi Ramadan. Dan gol. Kesalahan yang menghasilkan gol kedua yang dicetak oleh Yunita Sari. Kita lihat. Shooting keras Nopi. Mudah bagi Nur Halimah. Dan hampir saja terdon gol. Dua kali percobaan. Seorang Nabila atau Fitri Rosdiana. Mencetak gol keduanya. Passing tadi Yati. Oh, Nopi, Dea Febrina. Gol! Kesalahan dari anak-anak MS Putri Bersatu. Harus dihukum dengan sebuah gol. Dea Febrina. Naila. Nilam. Nah, terlalu jauh dari jangkauan kaki panjang milik Nilam. Oh, Desi Erika. Naila. Oh, lagi-lagi Nur Halimah mampu menggagalkan. Kita lihat sangat gagal. Siti Asnida dan beruntung tadi seorang Arina dia mampu mengamankan tendangan Aulia oleh Desi. Desi cukup baik. Agnes hampir saja kesalahan dari Aulia. Bebas MS cukup baik. Oh, peluang tadi gagal di kaki Novita Murni. Oh, sebuah syuting Fitri Rosdiana tanpa melihat ada Aulia tadi di samping. Ya, Febrina. Ya, gol ke-6, second penalty. Kita saksikan Fitri Rosdiana. Tendang langsung. Oh, membentur tiang dan gol. Bola rebound, Yunita Sari mampu. Gandakan kedudukan menjadi 4-1. Fitri Rosdiana. Lagi-lagi. Banyak pacu dengan waktu dan selesai sudah pertandingan antara MS Putri Bersatu menghadapi Netik FC yang dimenangkan oleh MS Putri Bersatu dengan skor 4-1. Pertandingan terakhir pada hari ini yang tentunya